Ayo, ayo, ayo. Nah ini, langsung, langsung. Eh, apa ini kemana ya? Langsung, langsung aja aku nih. Ini kayak MRPD, ini kayak MRPD. Oh, langsung, kas. Ini mobil rame bener kayaknya. Keren ini mobil. Only one kayaknya nih. Spoilernya udah bisa nebas orang ini. Udah include pedang ya? Tapi bisa bisa terbang ini mobil. Enggak sayangnya. Oh, enggak bisa. Wih, asik nih. Yes. Rame nih. Boleh enggak ya? Ngomong-ngomong kalian mau ngapain ya? Bantar lu Mas Dok. Bikin sim Mas Dok. Sandra, Sandra Mas Dok. Oh, kalau Sandra enggak apa-apa bilang dari tadi. Ada pasti ada. Ada rame. Bukan disamperin langsung. Ini lah pengen nih. Bikin report kali ya. Nenon aja dapat. Ya elah tinggal ngomong. Pak mau protes. Pak mau report, Pak. Permisi. Permisi. Pak Pol. Polisi. Ah, makasih. Oi. Kenapa bisa dibantu? Saya udah nulis report panjang-panjang nih, Pak. Ya sudah saya omongin aja. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Saya Jack. Kenapa tuh? Jack ini, Pak. Jack. Gini, saya kan dari Jack Wilson. Oh, Jack Wilson. Oh. Saya kan gimana dari Recoil. Ya, terus. Nah, saya itu kesini mau melakukan sebuah riset kepada senjata kepolisian yang ada gitu loh. Soalnya kita kan melakukan sebanyak pembaruan nih. Recoil pun banyak pembaruan yang harus dilakukan, maka dari itu saya mau riset beberapa senjata kepolisian di sini aja dipakai bisa enggak? Untuk dicek soal spek-spek senjatanya. Ya? Ya? Boleh, boleh, silakan, Pak. Dari tuh Sir Javon. Jadi gini, kita dari pihak Recoil ini itu mau melakukan sebuah riset soal persenjataan kelengkapan polisi yang sekarang, Pak Javon. Dan selain itu kita juga mau mengetes ketahanan durability dari senjata polisi yang sekarang. Soalnya kita sekarang mau bekerja nih bingung mau mulai dari mana. Orang karena baru. License dari Recoil pun masih belum ada. Jadi okay. Kita mulai dari senjata polisi dulu, Pak Javon, bisa enggak? Di sini aja, enggak saya bawa ke Recoil tapi kita coba di kantor ini aja. Oh, ya di belakang kebetulan ada shooting range tuh kalian. Nah, bisa itu dia. Boleh, bagus kalau begitu. Kebetulan tadi mau opsi open sih, Pak, enggak ada itu ya. Gimana? Recoil aja yang Recoil aja yang Recoil. Oke, itu bukan opsi, Pak. Oh iya. Recoil saja, betul, Pak, betul. Iya, perwakilan aja kali. Ayo, ayo. Kunci ya, sorry. Ayo, Mas Dok, ikut aja, Mas Dok. Ayo, ikut. Mas Dok. Masuk aja, masuk. Perwakilan, perwakilan kalau semuanya perwakilan ini. Semuanya. Semuanya perwakilan, teman. Semuanya perwakilan. Rame. Foto, foto, masuk, Pak. Semuanya pada foto. Lebih ke aliansi, Pak, ini, Pak. Aku kira kau mau ngetes sambil bayuan, entah ya? Entah. Ini cuman shooting race. Siapa tahu mau nyari penyakit pagi-pagi. Izin aja coba nanti sekalian bayuan. Janganlah, aku bercanda. Kalau diseriusin repot. Sebetulnya nanti kalau misalnya weapon license sudah dibuka, kalian untuk ngambil weapon license itu harus dites. Menembak dulu sama ibu ini nih. Oh, ini ibu siapa, Pak? Waduh, dapat sepuluhnya lah. Siapa nih? Itu nanti tapi belum sekarang. Oh nanti ya. Ada ya. Poin-poinnya gitu, Pak? Ada. Ini kan ada 5 tempat nih. 6 deng. Masing-masing range-nya agak berbeda-beda. Nih yang mau ngetes siapa aja nih? Ini pakai senjata saya dulu deh. Ini nih yang dari pihaknya. Jangan semuanya lah. Kayak mana? Ada biar nih ngetesnya. Kayaknya satu orang. Kalian saya kan mau nyatat materi ini. Recoil ini mau open recruitment kebetulan di Pak Javon. Oh, bagus banget. Jadi saya tuh mau ambil beberapa materi. Johan, thank you 50.000-nya. Ini pelurunya banyak kan, Pak Javon? Kalau saya pakai beberapa peluru boleh enggak? Silakan, silakan, silakan. Dipakai aja. Ntar saya ambilkan lagi satu lagi harusnya. Wah. Wih, dua jenis saya ini ya. Ah. Oh. Bayangkan di depanmu mantanmu. Mas Dok, coba Mas Dok berdiri di depan situ, Mas. Jangan dong. Jangan dong. Ini. Masa baru bangun udah. Wassalam aku. Mau ngetes nih. Nih Mas Dok kali mau ngetes. Masuk. Ya boleh, boleh. Kan kan punya kepentingan kalian ya, kayak mana sih ini? Ya kan biar tahu Mas Dok. Oh iya iya benar. Itu PD Glock ya, PD Glock coba coba. Yang ini PD Empor. Up, Empor open. Ini masih mantep kualitasnya ya, di inspect dulu ya kan.
Iya, yeah. Di inspect dulu coba. Pencet F. Kita bikin aja beberapa peluru. Oke. Wah, ini lurus banget ini. Mati. Mati kau sumpah ini. Nah, kebetulan satu klip ini tidak ada pengaruh ya. Ini kayaknya bahannya dari titanium vibranium, Pak, ya. Oh, gitu ya. Pak, ini saya kembalikan, Pak. Saya takut, Pak, megang. Oh, boleh-boleh. Itu mungkin mau ditukar sama Pak Ken atau Dante. Makasih, Ken. Tenang. Ken. Saya mau pakai headset, mau ngambil headset tadi. Oh, iya. Pertanyaanku satu, Pak. Mau ngasih kantongmu kayak mana? Oh, kasih. Saya taruh bawah ya. Ah, boleh, ya. Takutnya enggak sopan ini aku. Bu, diam aja, Bu. Nah, yang berdua ini kayaknya masih ketagihan ya, Pak. Siapa, Pak? Ketagihan ini. Tahu nih, belum kenalan saya. Bu, kenalan, Bu. Satu klip aja kan udah ngaruh ya kan. Woi. Ibu siapa nih, Bu? Ya gimana? Iya. Yang ono kuat banget. Siapa? Lebih ke pelampiasan kayaknya. Katanya Lingling, Pak. Lingling. Boleh coba yang tadi? Tadi satu lagi apa tadi? Satu lagi. Yang empor. Oh, pantes medisnya hilang, Bo. Iya, benar. Ternyata di sini, Bu Lingling. Iya, jadi astaga. Cari kemana-mana, ternyata sekarang pindah ke sini, Bu Lingling ya. Oh iya, Bu, iya, Bu. Kalian udah capek bertugas, Bu. Nah, gimana kita ngikutin obrolan yang lebih bermutu di sana tuh? Benar banget kan? Nih. Kita nyimak ya kan. Kami tinggal ya, Bu Lingling. Duluan ya, Bu ya. Ya sudah, kalau begitu. Ya sudah, kalau begitu sudah selesai. Sudah nih, Mas. Sudah, oke. Itu ini pintu cuma satu doang. Jadi, Mas Dok. Ah, bikin SIM. Bisa. SIM bisa. Kalian? SIM-nya lagi belum bisa. Ah, enggak bisa berarti. Bisa. Sama percuma aku bikin SIM, Pak, ini belum ada mobilnya soalnya. Tadi kan buat buka PDM harus nunjukin SIM. Ah, betul kan? Juga ya. Permisi. Ya. Tuh, mari. Ada foto-fotonya. Oh, bottleneck ya. Oh. Kalau saya sudah pada phone. Soalnya SIM kan sementara 150 nih satunya dan akan dinaikkan jadi 1000 satunya. Oh, what the duck? Mendingan Mas Dok bikin sekarang kalau bisa. Pak, lagi tutup katanya, Mas. Eh, bisa kah? Bentar saya cek dulu komputernya. Soalnya tadi error, ada yang pakai tangannya kasar banget kayaknya. Oh, isinya. Iya, sebentar ya saya cek dulu ya. Kebiasaan main Ayo Joget itu kayaknya tuh. Ini Bro Lesnar. Ngomong-ngomong saya ngecek duit saya di mana? Di ini di HP tuh, di detail HP juga. Saya minta kontak Pak Bro Pajak. Allah, kok miskin banget aku ya. Ini kan saya sudah punya. Nanti bisa diurus itu, Mas Dok. Aduh, aku lupa lagi. Mobilmu sekalian duitmu nanti. Tapi di handphone saya ini. Tapi coba di mention lagi. Masih ini ya, silang ya, Pak? Silang. Oh, sebentar. Itu belum diaktifin di handphonenya. Oh, tadi kiri atas. Mana kiri atas, guys? Belum bisa bikin SIM ya? Iya, belum bisa ternyata. PC-nya masih rusak. Oh, ya udah, Pak. Kalau uang aku bisa balik sih aman, Pak. Kalau enggak bisa balik ini yang rungkat nih. Berarti itu PC-nya lah mau di-upgrade tuh, Pak. Iya, lagi sebentar di servis dulu ini sama Kang. Upgrade apa, Pak? RAM-nya, prosesornya atau apa aja, Pak? Waduh, enggak tahu sih. Dari ini ya teknisinya sih. Saya enggak tahu. Coba Pak Alfa dicek lagi HP-nya. Udah aman belum? Bentar. Oh, kiri atas di HP. Iya. Aman aja. Oh iya, sudah ini udah aktif driver license ya. Oke. Oke. Ada lagi? Thank you, Pak Jovan. Udah sih kalau gitu. Thank you ya. Makasih ya, Pak Jovan ya. Yo, thank you. Makasih, Pak. Duluan Pak Proto. Duluan Pak Proto. Si profesor itu siapa sih? Kebaran lu tuh buat 2 biji buat. Enjoy. Pink semua. Makin rame warna pink nih, bangsat 6. Awal-awal aku dihina, bangsat. Aku marah sih. Oh iya, salah kan kiri ya? Iya. Kayak mana? Udah sih tahu deh tadi, parah banget. Gak lebih aku nanya sebenarnya maunya kemana kau? Kita dari rumah ke taksi aja biar dia nyoba taksi. Ah, ada kendaraan dinas ya kah? Ada. Menarik. Kalau kerja sampah kayak wisata masa lalu kayaknya. Sama itu. Rute-rute yang kayak gitu. Beda. Oh, beda. Cuma sekarang ada yang bedanya. Oh. Jadi dia kayak langsung dikasih per daerah, Mas Dok. Per daerah. Oh, rutenya beda-beda kah?
Ya, colong jadi dulu, sini colong dulu, colong dulu. Contoh kayak disuruh ngambil daerah mirror park udah cukup di bagian mirror park doang, habis itu balik lagi. Oh, iya iya. Eh, ini bisa nyolong bensin? Bisa, Mas Dok. Wah, yang penting satu. Sekarang tuh ada mafia bensin. Oh, mafia iya. Minyak. Mahal bensin. Mahal. Pecah ban kau nanti. Mahal. Berapa full? Sekarang. Rata-rata. Tidak 300. Lumayan ya. Berarti nyiapin jerigen. Betul. Kalau enggak, kalau mau nyedot bensin itu nyiapin namanya si siphoning kit, Mas Dok. Alat apa lagi itu? Oh, Mega Mall ada. Ada. Ah, kasino masih ada kasino. Nah. Kasino. Kasino ada, gedungnya ada. Oh, gedungnya. Ini sih ada. Gedungnya ada. Ada. Nah, cuman bukanya kapan belum tahu itu. Oh, iya. Yeah. Elon Harmos. Iya, Mas Dok ngobrol dulu sama Mas Elon. Oh, senap ya. Iya. Juga bisa bikin grup rame-rame loh. Jadi bikin grup terus ntar gawaiannya gajinya diterima langsung. Banyak. Di situ ambil ini Mas Dok. Apa namanya? Rent vehicle. Coba deh, coba deh. Bukan. Oh, bukan. Taksi publik. Coba kali ya. Taksi publik, taksi klasik langsung. Iya. Oh, ini tuh. Nanti tunggu sebentar. Nanti bakal ada panggilan disuruh jemput di mananya. Oh, anjing. Warga lokal gitu ya. Betul, nanti dibayar pakai duit, kadang pakai barang. Nah, ada nih new passenger. Wis. Gila. Biasanya di taksinya. Itu impon. Di impon dulu biasa tuh. Daerah impon tuh, pelanggan pertama. Matteo Rodrigo. Waduh. Gua bang, itu bang. Oh, itu lo. Lah, tandanya di mana ini ya? Di impon. Oh iya iya, ada. Harus jalan baru ada, aman. Ini langsung nih. Tak tinggal udah apa-apa kalian. Jemput aja langsung. Oh, ya udah. Makasih ya. Yo. Mau diajak ngobrol itu ibu-ibunya ntar dapat tip lebih gede. Udah itu tadi ngajak ngobrol ling-ling aku malah tuh sama si Alpa ya. Oke, ini ibaratnya angkot lah guys ya. Taat aturan anjing. 2 hours later. Mas ini enggak pernah ijo ya kayaknya ya? Iya kayaknya. Enggak tahu ini lampu merahnya kok enggak ganti-ganti sih. Enggak tahu ya, perasaan gua doang apa gimana, guys? Mana nih? Thank you. I will book a taxi for me next time. Wih. 16 guys ya. Mohon maaf nih. $16. $16 ya Allah. Sekarang kursnya gimana sih? Duit yang dulu 1 banding 1 enggak? Allah, $16 guys. Check in van. Dapat gelas. Oh, ada barang juga. Gak mau nutup bah. Oh, dalam. Kadang-kadang dapat MB. Oh gitu. Lukas gitu masih ada gak ya? Berarti barang-barang ini yang dicari gitu ya. Cash roll. Wah, saya berharap dapat cash roll sih. Aluminium. Wih, $51. Oh, gini. Mas, lampu merah ini enggak pernah hijau, Mas. Masa iya? Dia nungguin. Plastik.
Ini kalau nggak diambil aman nih. Ya, terus gue ada kendaraan, guys. Ijo nggak, Mas? Ijo Pak, Bapak jangan bangun saya, Pak. Oh, tadi aku nungguin di situ semenit, gak ijo-ijo. Ini pernah dapat yang mantep gak, Pak? Barangnya, Pak? Yang mantep apa tuh, Pak? Ya nggak tahu, aku nanya. Baru aku. Iya, aku juga baru, Pak. Oh, baru nyoba. Dapatnya soalnya recehan nih, tapi ada barang-barang ya? Iya, ada barang-barang. Dapat aluminium. Ini baru juga nih, biasanya sanitari aja. Ah, kalau sanitari kayak mana itu? Sekali muter. Sanitari enaknya kerja bareng sih. Berempat. Ntar bikin grup. Ya udah. Ya, nanti dapat uang sama dapat recycle material. Oh, berapa duit sama berapa lama kira-kira? Ya itu tergantung nyari tong sampahnya sebenarnya. Kalau oke, cepat, okean. Karena nggak dikasih tahu lokasi tepatnya, hanya dikasih tahu nama jalan aja. Oh gitu, nggak dikasih maps-nya itu, GPS-nya? Iya, nggak dikasih GPS-nya, nggak cuma nama jalan. Oh, agak ini ya? Kalau udah dapat duitnya itu 250-an. Terus dapat material recyclable material itu bisa ditukerin sama smart yang di sanitaris itu. Oh iya. Itu berarti ramean sama sendiri sama 250-an juga. Sama kayaknya, makanya lebih enak ramean karena ngumpulinnya lebih cepat. Iya, apalagi nyari ini ya, tempat-tempatnya ya. Iya, betul. Oh, oke. Eh, Mas siapa ini? PTW. Saya Rokes nih, Mas siapa? Ah, saya Douglas. Oh, Douglas. Iya. Taksi. Halo, Bang. Ada Mas Douglas, saya duluan ya. Oke, Mas Rocky. Namanya langsung lupa 2 detik. Tah, soalnya dari dulu nih gue bingung sama Sowi guys ya. Kenapa GPS-nya tuh selalu mencong? Enggak lurus gitu. Enggak pas. Ah. Ini beneran kanan. Ah. Oh, sorry. Wih. Apa dia? Nah, ini lagi pelarian. Sebenarnya itu setupan orang, guys. Maaf yang udah setup. Lah, pas banget, guys, ke apartemen. Anjing, settingan mixing ini. Tuh. Anjing, pas banget, Bro. Allah. Ya naik. Taksi. Waduh, sukep nih. Woi, Bang Dok. Loh, siapa nih? Woi. Apa wewe? Keluar dong. Gak ketok wir. Siapa? Handphone ku hilang dong, Wir. Aduh. Siapa? Aku. Iya. Siapa? Sampean siapa? Aku, Douglas. Aku, Ius. Ius! Kau kenapa potong rambut, Ius? Iya, aku mabuk di jalan, Mas. Habis gondrong-gondrong, aku tak potongin semua. Apa hubungannya sama mabuk di jalan dipotong? Lengket. Wir, handphone Wir. HP, bentar, sabar kok saya. Kok kau banyak maunya sih? HP ku dibuang sama dia, Mas. Enggak, rusak servis makanya saya sabar. Padahal saya kok bisa servis sendiri ya. Gak jelas. Satu tuh. Satu lah, jangan banyak-banyak, mau buka konter. Nah, aku yang otak kayaknya. Nah, cakep. Nah, ini wira-wira mah. Ah, balik. Ini, ya. Nanti kita ngurus rumah, oh, Mas. Oh, masuk. Tuker nomor lah. Mana. Ini mau kena gak dikasih tuker-tuker. Sabar lah, gantian. Nah, aku ini masuk ke siapa ini? Nah, Wir, sehat. Aku. Alhamdulillah sehat. Kok namanya ketok kan ngendi? Aku ketok terus ya. Si kok kayaknya namanya Mas Cuk. Dipanjangin Mas, waktu itu disingkat. Sekarang udah enggak boleh disingkat kata itunya, tukang KTP-nya. Mana? Mana sih namanya siapa sih? Kok enggak ada di situ? Ahmad Douglas. Kayak mana? Ahmad Douglas. Kau ini jelasin. Astaga, Bang Dok ini as.
jelasin dulu kan Madok itu disingkat. Madok itu dari nama Madok. Kalau jadul itu boleh disingkat. Mana Sanusi? Ah, dia tuh kan. Cok. Ini siapa? Mbak. Kok ini cara nih, Cok? Bayangin siapanya Mira ya? Biasanya dia, Cok. Tahu. Beda ya sama waktu itu. Aduh, aku harus ke Uwo lagi nih beli makan minum lagi. Lah, beli ke mana? Aku belum tahu. Aku belum makan minum dari tadi. Jadi ingat. Kenyang banget ya. Beda banget. Ulali aku. Wis. Mantap kenyang aku nih. Bang, kangen ke rumah, Bang. Tapi masih digembok, Bang. Rumah kawan ya, rumah kau yang masih digembok itu masih disegel. Mobilku udah nggak mau. Mobilku tak parkir dulu bentar. Mobilku masih di. Yus. Aduh, masih aku di kantor yes. Aduh. Oke okay, Mas Wira. Ya bener Yus. Aku ini baru dikasih ini tahu job taksi. Aku kesini tuh kangen pengen jadi ini tukang sampah, Bang. Ayo, ngegrup lebih bagus soal. Tapi sekarang tuh nggak ada ini, nggak ada GPS-nya kata ya. Nggak ada GPS. Nama ini atau nama tempat. Nama jalan. Oh. Terus enakan. Aku ambil jalan ini. Enakan ramean langsung. Kok bisa ramean ya? Ada Ucok lah ya. Ucok. Ucok. Titus. Bang Titus. Putri. Enggak deh. Gak jadi. Loh, gak jadi putri. Siapa lagi? Seri. Ya, aku terakhir sama Najib. Najib ya? Coba kok email dulu lah. Udah one-handed si Najib, kasihan. Yuk, rekamannya ya. Ya, ayo kerja sampah kok. Sundaannya. Aduh. Tapi pengen explore tapi kerja. Iya. Explore dulu apa ya? Explore aja lah. Explore aja. Bikin sim dulu aja. Bikin sim. Gak buka, tadi aku udah ke kantor. Bang, supir taksi juga bang? Iya mas ya? Iya. Udah lama bang? Iya tapi bang 5 menit. Dapat orderan bang. Apa? Dapat orderan belum? Ini kayaknya orderannya warlock jadi, mas. Jadi supir taksi. Orderannya warlock ini? Mati gitu mas, kalau gak ada dapat orderan. Tapi kau gimana kalau udah ini? Sampean nih. Udah ngantar-ngantar warlock. Aduh ya, orderan aja. Aduh keselak warlock kau. Kayaknya kau salah daftar itu, akan ada yang publik, ada yang apa gitu. Iya, enggak memang. Dapat kok dari ku warlock, cuman enggak seberapa enggak kemakan, Mas. Mas tukeran nomor, Mas. Oh iya benar. Dikasihnya KTP anjing. Bukan KTP. Anjing. Oh iya, KTP ku hilang. Nomor lagi. Nomor mas. Enggak harusnya digas. Oi Mateo. Halo. Mas, nomor. Apa nih? Nomor mas. Mas, jangan KTP mas Night. Salah. Jangan bohong kau. Kayak Yusak mas. Goblok emang anjing. Enggak ada otak. Kemarin kita nikahan bareng mas. Emang gak ada rem. Fosil yang ini gak ada rem. Capek banget. kita baru kenal, gak usah peluk-peluk lu. Kita udah kenal lama. Gak ada, aku baru kenal. Baru kenal aku. Tahu bagi nomor lu, Mas Douglas. Bagi nomor ya, kalau kenalan boleh, tapi aku gak kenal kau lama. Oh iya, yaudah. Kita gak saling kenal, tapi kita satu pemikiran nih kayaknya. Tiba-tiba kenal lama. Gitu ya. Siapa? Makasih ya. Permisi juga, Pak. Siapa? Blon. Ucok. 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 Cok. Cok. Bang. Cok. Bang, aku tadi di pesawat. Muka aku pukul orang. Terus? Siapa? Bengkak. Bengkak ini. Itu kenapa dagu kau merosot, Cok? Kok lebih lancip ya kulihat-lihat ya? Ada yang narik kah? Nah, siapa ini? Sok kenal ini? Theo bang. Babi ada anginnya bah, motor vlog mulutmu ya. Itu yang sono. Bukan aku, yang, bukan aku. Oh, bukan kok ya? Yang angin yang sono.
Eh, kampungku ini. Kampung kita, Bang Dok. Iya, kampung. Pulang kampung. Iya, tadi ada yang ngaku-ngaku teman lama ini nih. Aku baru kenal, Jok. Siapa? Dia nama Mateo, tapi ngomong Yusak. Kayak mana, Jok? Bang, mau siapa? Karyawan, Bang. Oh, begitu. Oh iya, apa namanya? Tadi memang di ah, masuk. Bekal. Siapa? Buat Nina. Siapa? Apa Sepong Kit ini? Sepong Kit. Nah, itu Sepong Kit. Papa ngetes. Itu apa sih? Siapa nih? Ngetes banget. ngetes banget. Oh ya, bisa. Dikit bu. Bener bu, coba cek bu. Nggak bohong bu, dikit bu. Nyicip. Kamu sama laki-laki seperti ini semua. Iya kan, lagi study tour. Namanya study tour, ada unsur study ya kan. Nah ini unsur yang belum pernah aku coba, makanya aku coba bu. Ya kan. Yang dipertanyain tadinya tentang apaan coba? Tentang bensin, tentang bensin gitu. Ya? Memindahkan bensin dari kendaraan kita yang satu ke yang lainnya gitu, Bu. Cuman karena kita enggak punya kendaraan, ya kan? Adanya punya Bapak. Tadi aku diajarin ini. Ya, kita belajar untuk mencegah kan, guys. Mulu. Starbucks, Bang. Stubro. Itu Stubro. Mana? Bukan. Itu Stubro. Bian. Coba dalamnya ya kan. Allah. Allah. Baru pintu depan. Emang itu Stubro. Langsung. Nyetir. Aku yang mau. Nah, matilah kita. Mati kita. Aduh. Ya kena sindrom lagi aku nih. Nunjuk lagi, Allah. Duh, bentar. Turun. Ah, bisa. Eh, bentar, mas. Wah. Mas. Gancet aku langsung. Yang mana sih? Ini bukan. Iya, ini gedungnya. Jalannya kecil emang. Gede deh bang. Kanan nih. Si ada deh. Sempit banget tuh. Kasvon Kastenberg, Allah. Susah banget ini namanya. Oyo. Oh, nyempil. Oyo ini. Dalamnya tapi keren. Megah, bro. Wih. Masuk lewat sini kah? Wih. Aduh, kenapa itu? Rockport Hills Tower anjay. Kamar. Enggak ada resepsionis. Mana? Enggak apa-apa, udah enggak ada resepsionis sini, masih ini. Dicoba. Lantai berapa? 777. 701. 7, guys. Ditunggu di kamar. Lah, kok keluar lagi lu? Tujuh bang. Tujuh.